hadir bersama DJ Super Ganas dan Surabaya malam ini. Yuk, let's go, come on boss. Bersama sang petani-petani handal, petani tebu PG Prajakan Bondowoso, giling tahun 2023 juara Pak Bos. Bapak Rolis Wikarsono, Abang Teguh, petani Ogal, ada Bapak Suwito dan Bapak Jayus Kemuna, Bapak Abdul Fatah, Rofi Anggara, Bajil Simatupang atau Sibul, Juhartono Adela dan Agung Supandi yang punya wilayah Gunung Anyar. Petani milenial Akang Rudi yang punya wilayah Tegal Ampel 6. Ada juga petani Sri Gandidian Permatasari dan Trisna Wijaya. Target yang ingin dicapai petani PG Prajakan giling tahun 2023 4 juta kuintal tebu dan rendebannya rata-rata 9. Sudah mendapat lagi-lagi lain untuk apa sih buat Aba Abdul Fatah ku serba sementara kasih sayang yang kau berikan kau agar aku membayar bukan cinta yang kau tunjukkan kalau dia mengenai petani tebu PG Prajakan Bondowoso serba nan pesu apa bersumpah kau menutup dengan semua orang tahu siapa dirimu engkau yang membuat sekarang aku memutuskan berpisah denganmu orang lain enggak apa-apa kalah dalam percintaan yang penting juara di petani tebu PG Prajakan Bondowoso giling tahun 2023. 2024 harus juara lagi ya. Ingat target yang akan dicapai berapa? Target yang ingin dicapai petani PG Prajakan giling tahun 2023 4 juta kuintal tebu dan rendemannya rata-rata 9. Aduh, amin ya. Harapannya giling tahun ini PG Prajakan menjadi juara dan petani sukses dan makmur. Bondowoso Agusan. Gak apa-apa kalah dalam bercinta, yang penting menang dalam pekerjaan. Anjay. Walaupun aku kalah di dalam bercinta, tetapi aku pernah merasakan dua kasih sayang belayanku. Haji Abdul Fatah. Aku ser. Juara lagi ya 2024 ya, harus juara petani tebu PG Prajakan Bondowoso 2024 dan menjadi petani yang jaya dan makmur, amin. Aku ser nampak